Hai teman-teman, assalamualaikum. Hai teman-teman. Oh ya, hari ini Bapak punya oleh-oleh dari kantor. Kita lihat apa, Kil? Kita angkat ya. Jamur. Tara. Apa bacanya, Kil? Suwe ora jamu, kedai jamu dan kopi. Banyak banget nih kayaknya. Ini Bapak beli karena Ibu lagi hamil. Jadi ada dedek. Ada dedek bayi dalam perut, jadi harus minum minuman yang sehat. Ada beberapa jamu yang udah dibeli, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama apa dulu ya, Kil ya? Wow, ini udah diminum. Beras kencur, isinya apa aja ya? Oh, ada bahasa Inggrisnya namanya galanga rice. Isinya apa aja, bahan-bahannya apa aja? Terdiri dari kencur, beras, gula jawa, pala, kayu manis, cengkeh, sama air. Oke, ini beras kencur. Ada apa lagi, Jo? Wah, warnanya kuning. Kayak mangga sama jeruk. Kayak jus mangga sama jeruk. Tapi ini namanya temulawak rempah. Iya. Temulawak rempah atau healthy herb elixir. Okay. Ingredientnya, temulawak, jahe, asam jawa, cengkeh, kayu manis, jinten, lada hitam, kapulaga, air. Oh, khasiatnya ini untuk menjaga kesehatan lambung, memelihara fungsi hati. Oke, ini yang kedua. Ada apa lagi, Kak, kamu ambil? Wah, ini warnanya apa? Cute. Orange. Warnanya orange. Ya, itu namanya apa nih? Rosella. Rosella. Ini bunga kayaknya ya. Kita lihat bahan-bahannya apa aja. Bunga rosella, gula, sama air. Ini fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Wah, fungsinya banyak sekali nih. Apalagi? Yang ini warnanya apa, Kil? Hampir sama sama temulawak ya? Tapi ini lebih, beda. Bedanya? Ini lebih tua ya? Iya, tua. Ini dark yellow, ini light yellow. Ibu, ini tua banget. Ini tua banget, ini agak pink gitu. Ini namanya, kunyit asam. Ini kesukaan Ibu nih. Turmeric tamarin. Oke, bahan-bahannya kunyit, asam jawa, gula jawa, sama air. Selanjutnya warna apa ini, Gil? Coklat-coklat gitu ya. Ini asam jawa. Bahannya ya asam jawa, gula kelapa, sama air. Oh, ini untuk antioksidan alami, menjaga stamina, mencerahkan kulit, menurunkan kolesterol, mengatasi darah rendah. Oke, ini asam jawa. Oh, masih banyak ya, Kil? Tinggal satu. Wah, ini warna apa? Warnanya bagus nih. Warna apa, Kil? Kayak air. Ini warna apa? Hijau. Kayak Twilight Sparkle gak sih? Enggak, ini rainbow dust. Oh, ini blue. Ya. Yeah. Hmm. Ini tapi light muda. Blue atau dark blue ya? Tapi ini muda. Kalau warnanya muda. Bagus. Ini namanya sereh telang. Atau blue potion. Bahannya ada sereh, ada bunga telang. Telang itu nama bunga, butterfly pea namanya. Daun jeruk, kulit jeruk nipis, rempah, gula, sama air. Oke, semuanya sebelum diminum harus dikocok dulu. Sekarang kita coba satu-satu ya. Kamu coba nggak? Kita cobain satu-satu. Shake well before drink. Thank you.
Soalnya kencur banget. Kita cobain ya. Cobain. Enak. Rasanya kencur banget. Kita lihat dulu biar rasanya nggak nyatu. Sekarang kita coba yang Rosella. Penasaran sih rasanya kayak apa ya. Oke, kita cobain yang Rosella ya. Enak. Enak banget. Enak banget beneran, cobain. Ini sih recommended banget ya. Lebih enak dari beras kencur. Kita kocok dulu. Oh iya. Bisa kita mau kocok? Oke. Sekarang kita coba yang temulawak rempah. Ini rasanya kayak apa ya? Ini sih emang jamu ya. Memang untuk menjaga kesehatan lambung tapi dan fungsi hati. Jadi memang rasanya kayak gini. Enggak seenak Rosella sih. Kocok ya. Oke. Ini kunyit asem. Ini harusnya sih my favorite ya, tapi nggak tahu kalau di sini rasanya mungkin beda. Coba ya, so far masih Rosella yang paling enak. Tapi semuanya enak. Cobain kunyit asam. Enak banget, enak, enak banget kunyit asamnya. Ini kunyit asam adalah jamu favorit aku. Jamu favoritnya ibu. Kalau di tukang jamu, kunyit asam itu paling sering dibeli. Ternyata di sini enak banget. Enak, 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 enak. Selanjutnya? Ini asam Jawa. Kayaknya sih rasanya asam. Harusnya sih rasanya asam ya. Coba ya. Ada gula kelapanya. Kayaknya sama enak kok. Enak banget. Oke. Selanjutnya ini tuh ini kunyit asam ya. Selanjutnya adalah sereh telang. Bunga telang. Bunga telang tuh kayak apa ya? Nanti kita cari ya. Kocok. Warnanya tuh lucu banget, purple, blue, blue potion namanya. Iya, tapi kayak purple-purple gitu kan, gue coba liat. Ayo, ayo. Warnanya tuh lucu banget. Ini warna manis. Ya sereh, sereh banget. Baunya sereh, rasanya sereh. Gak ada pahit-pahitnya, tapi gak manis banget. Ya. Gulanya sih gula. Gulanya juga enggak manis banget. Jadi, semua jamu ini adalah homemade production. Semuanya meracik sendiri, buat sendiri. Pokoknya rasanya beda banget sama yang biasa kita beli sama embok-embok jamu. Ini tuh rasanya asli. Oke, jadi teman-teman, semuanya ini enak, semuanya berkhasiat. Harga satunya 35.000.
masa kadaluarsanya 1 bulan, tapi biar enak disimpan di kulkas biar awet. Terus minum anget juga bisa. Kalau mau minum anget, botolnya direndam di air panas atau air hangat. Tapi ini minum air dingin juga enak banget sih. Oke. Jadi segini yang paling enak, semuanya recommended, semuanya berkhasiat, semuanya bisa bikin sehat. Tapi yang paling favorit adalah kunyit asam sama rosella. Ini rosella yang bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Kalau ini kunyit asam, ini sih bagus untuk perempuan ya. Oke. Terima kasih Sue Ora Jamu. Semoga bermanfaat buat kita. Gitu dulu ya pembahasan tentang jamu-jamu dari Sue Ora Jamu. Bye. Bye.